Sahabat tani, batu yang akan kita olah menjadi mulsa ini seperti ini bentuknya, sahabat ya. Ini kurang lebih seperti warna yang ada di batu baterai itu, sahabat ya. Seperti ini bentuknya, warnanya hitam. Nah, seperti ini. Seperti arang, sahabat ya. Tapi ini batu ya. Bahan lain yang digunakan Jadam untuk memasok mineral ke tanah adalah bubuk halus batuan pirit atau pilit-pilite. Batuan ini mengandung hampir semua unsur hara anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Areje Channel. Alhamdulillah, sahabat tani ya, admin terus berinovasi untuk teman-teman semua dalam pertanian ya, dalam bidang pertanian. Dan salam hormat kepada Kang Haji Igor yang waktu itu komentar di Facebook ya, katanya di sini nggak ada batu. Bisa Kang Haji Igor lihat mau batu seperti apa? Di sini ada Kang Haji Igor ya. Adik dari Sobat Kebun Pelat-Pelat. Salam hangat, salam organik, Kang Sadigor. Ini admin juga akan mengambil salah satu batu di sini, sahabat ya. Karena batu juga sebenarnya boleh ditaburkan pada media tanam, sahabat ya. Kita akan mengambil salah satu batu di sini, sahabat ya, untuk kita jadikan mulsa ya, bukan untuk membuat pungsari BO di sini, Kang Sadig ya. Bukan untuk membuat sari BO, tapi kita akan gabungkan antara batu ini dengan mulsa organik. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sahabat tani, ini adalah pinggir sungai, sahabat tani ya. Di sini bekas longsor dan admin akan menggunakan batu di sini karena di pertanian Jadam batu juga bisa digunakan di pertanian organik ya. Nah, sahabat, di sini banyak jenis-jenis batu ya. Itu yang putih juga ada, sahabat ya. Kalau nggak salah yang putih itu kapur, sahabat ya. Tapi kita tidak menggunakan yang putih, tidak juga menggunakan yang merah, sahabat ya. Ada yang kemerahan seperti itu. Nah, ini yang paling bawah ada yang putih seperti itu. Dan banyak warna-warna batu di sini ya. Oke, sahabat tani, karena di Jadam itu bubuk pilit itu warnanya agak kehitaman, jadi admin akan mengambil batu yang berwarna hitam seperti ini. Tapi gembur, sahabat ya. Nah, ini. Jadi batu inilah yang akan admin gunakan sebagai mulsa nantinya di media tanam kita. Nah, ini hitam, sahabat ya. Hitam tapi empuk. Nah, tuh. Pakai tangan aja bisa mudah hancur dia ya. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini, sahabat, batu yang admin ambil pada video kali ini. Ini sebagai pengganti bubuk pilit yang ada di grup Jadam, sahabat ya. Karena batu juga boleh dipergunakan di media tanam di ilmu Jadam ya, Jadam Sari. Dan admin juga sudah beberapa kali membuat tutorialnya ya, cara membuat asam batu ya, baik itu dengan organik seperti cuka-cukaan gitu, ataupun menggunakan air aki ya, menggunakan asam sulfat. Karena batu itu bisa larutnya yang pertama dipanaskan, yang kedua diasamkan, sahabat ya. Dipanaskan yaitu dibakar sampai angus, kemudian diasamkan, dimasukkan ke larutan cuka ketika ini menjadi arang, sahabat ya. Itu cara mengekstrak batu, sahabat ya. Admin akan ambil dulu ini batu hitam ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, alhamdulillah batunya sudah kita dapatkan. Ini sekitar 5 kilo mah ada, sahabat tani ya. Kalau semua petani mau kreatif seperti ini, bisa hemat pupuk kimia, sahabat ya. Yuk kita langsung olah ini menjadi pupuk, sahabat ya. Sahabat tani, batu yang akan kita olah menjadi mulsa ini seperti ini bentuknya, sahabat ya.
ini kurang lebih seperti warna yang ada di batu baterai itu, sahabat ya. Seperti ini bentuknya, warnanya hitam. Nah, seperti ini. Seperti arang, sahabat ya. Tapi ini batu ya. Ya, seperti ini, sahabat ya. Siapa tahu aja ada yang mau praktek, bentuknya seperti ini. Warnanya hitam seperti arang, sahabat ya. Nah, seperti ini. Hitam pekat, sahabat ya. Tuh ya, hitam. Tuh. Mudah hancur, sahabat ya. Kalau diginiin hancur ya. Nah. Seperti ini, warnanya hitam. Nah, ini. Selanjutnya kita juga akan mengambil itu akar paku-pakuan yang ada di tanaman kur itu, sahabat ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengambil mikrobanya, sahabat ya. Karena tanaman itu di atas batuan seperti itu bisa hidup, maka kita akan pindahkan mikroba yang dari situ ke media tanam kita. Oke sahabat, kita langsung ke sana ya, karena udah sore juga. Tapi mengambil dua kasing aja sebenarnya ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan. Alhamdulillah ya, ekstrim juga ke sana. Ini sudah kita dapatkan untuk akar paku-pakuan yang ada di kering itu. Oke, sekarang kita tinggal bawa pulang, sahabat ya. Oke sahabat tani, ini bubuk batu tadi ya, pengganti bubuk pirit jadam. Ini kita taburkan di sini yang sudah kita haluskan dan sudah kita ayak menggunakan karung tadi. Ini merupakan pemupukan ala jadam ya. Ini diperbolehkan di ilmu jadam, sahabat ya. Oke sahabat tani, untuk tadi itu akar paku-pakuan yang ada di pinggir sungai tadi kita juga akan taburkan di sini, dicampur bersama arang dan juga ampas POC ya, ampas POC yang admin buat beberapa bulan yang lalu dan masih admin simpan. Ini admin tambahkan ya, admin campurkan bubuk POC dan akar paku-pakuan yang kita dapatkan tadi di pinggir sungai, sahabat ya. Oke
Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita tambah wawasan kita, terutama di bidang pertanian, sahabat ya. Ini tanam tomat full organik 44, sahabat ya. Silahkan teman-teman saksikan nanti pada part-part berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.